Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi kita kawan-kawan. Kawan-kawan kita hari ni, kawan-kawan mancing. Hari ni kita ada satu reel. Satu reel yang kira masih baru, masih panas, iaitu release untuk tahun 2021. Dan ini adalah model Daiwa Zillion. Daiwa Zillion kali ni adalah model PL left-handed je. Jadi kita tengok spesifikasi dia. Yang ni dia ada bermacam-macam teknologi yang baru untuk 2021 ni, yang mana yang tak sama seperti mana Tatula. Tatula adalah low model sikit daripada Zillion ni. Okey, yang ni masih lagi mengekalkan konsep SV dan juga T-Wing. Yang ni dia mempunyai hyperdrive, DigiGear, hyper Tough Clutch, SV Concept, Hyper Arm Housing, T-Wing System, SV Boost. Okay, dia punya ratio untuk Daiwa Tatula, Daiwa Zillion ni, dia mempunyai 4 jenis ratio lah. Dia ada 5.5 iaitu PL model ni, 6.3 iaitu model L saja, dia tak ada P, dan 7.1 adalah HL, dan 8.5 adalah XHL. Jadi dia ada 4 variasi lah untuk ratio. Lepas tu kita tengok, okey, ni dia punya spek dia adalah 5.5 nisbah 1, dan dia punya berat dia memang ringan, 175 gram saja, compare dengan Tatula SV iaitu 190 gram. Dan dia punya maximum drag, dia punya maximum dia adalah 5 kilo. Dan dia punya per cranking dia, oleh kerana dia adalah nisbah 5.5 saja, so dia punya cranking dia boleh retrieve lebih kurang dalam 59 cm sahaja per cranking. Dan juga ball bearing ada 8. 8 ni mungkin termasuk sekali dengan one way bearing lah, ya. One way bearing. Okey, jom kita tengok dalam kotak dia bagi apa. Dalam kotak dia bagi warranty card, lepas tu dia bagi apa SP plus discount apa semua ni. Tapi dia tak bagi, yang ni adalah manual cara-cara guna warranty card, tapi tulis Jepun semua. Memang tak ada bahasa Melayu. Tapi dia, aku bila aku buka check, dia tak bagi kat kita part list. Jadi part list tu hampa download sendirilah daripada Daiwa. Tapi yang dalam kotak ni, ini saja yang dia bagi. Dia tak ada bagi minyak ke apa kan, eh? Kalau macam Shimano dia selalu bagi minyak lah. Okay, ha. Right, ni lah Daiwa Zillion SVTW 2020. Pandangan sisi dia yang atas, tambah dia, dan juga sebelah kiri dia ni, belah depan dia. Okay, overall lah, pertama kali first look, first look design dia bagi aku memang umah. Tapi cuma bahagian depan dia tu aku nampak macam agak sedikit gemuk lah. Nampak gemuk sikit kan, biasalah kan. Kalau compare dengan Shimano ni, Corrado, depan dia nampak sporty sikit lah, nampak sporty sikit. Tapi kira overall dia buat agak sedikit besar macam ni. Bukan pasal apa, pasal dia mempunyai T-Wing system. Jadi T-Wing system dia mempunyai bukaan yang lebih, supaya dia punya performance untuk masa casting tu lebih mantap. Dia punya line capacity dia, line capacity dia untuk fluoro lah, dia bagi kat kotak ni untuk fluoro. Fluoro 14 pound lah. Kalau 14 pound lebih kurang dalam 0.3 mm lah, kalau fluoro ataupun nylon lah. Dia punya jarak dia tak jauh lah, 90 meter saja maksimum lah. Maksimum kalau kau pakai 16 pound ataupun besar lagi diameter dia, boleh dapat 80 meter. So memang dah design casting ni memang dia tak buat terlampau panjang sangat tali dia. Dan dia pula didatangkan dengan SV spool, dan dia memang agak sedikit tak dalam sangat lah spool dia. Nak kata dia shallow bukan shallow, nak kata dia medium spool bukan medium, dia di antara je. Okay, kalau kita tengok kat spool tu, dia akan ada satu line, ada satu line kat situ kan. Itulah maksimum punya tali lah yang disarankan lah. Maksimum punya tali, dia tak payah bubuh sampai penuh sampai ke atas ni. Dia disarankan lebih kurang dekat line tu sahaja. Okay, dia punya yang dia punya kayuhan dia ni, bagi aku dia memang sangat sangat sedap, sangat sedap lah,
dan tak ada bunyi kak-kak-kak gear pun. Dia memang best, memang smooth, dan kita rasa macam gigi gear tu tak rasa pun ger-ger-ger-ger-ger. Dia punya teknologi baru dia ni adalah lebih kurang dia masih lagi membuat dalam magnetic punya brake. Nah, kalau kita tengok magnetic brake dia kali ni untuk model Zillion ni, kita sedap tengok dia pasal kita tak nampak dia punya dial brake dekat tepi ni ya. Dia buat dekat bawah, tersembunyi macam ni. Kalau compare dengan Tatula, Tatula kebanyakannya model medium range lah, medium range dan juga ke bawah lagi, dia punya magnetic brake dia akan nampak macam ni. Dan yang ni dia punya braking teknologi ni dia dah improve, yang mana dia punya, dia orang Daiwan ni dah ada 40 tahun pengalaman. Dia orang 40 tahun pengalaman dalam magnetic braking system ni. Braking ni yang mana dia orang declare adalah untuk balance kita untuk maximize steering distance dan juga dia punya precision braking. Dan dia juga masih lagi free adjuster untuk kita punya untuk kita punya reel. Jadi bila free adjuster ni, bila aku dah try macam-macam reel, jadi bila aku try free adjuster daripada Daiwa ni, bermula dengan Tatula lah bermula dengan Tatula, aku rasa lebih mesra lah. Aku rasa bila menggunakan free adjuster ni, aku rasa lebih mesra. Bila kita tukar lure, kita tak payah sangat nak pening-pening kepala nak adjust-adjust kita punya speed tension knob. Jadi ya, ini bagi aku satu kelebihan lah untuk beginner kan. Kelebihan untuk beginner, free adjuster sangat-sangat bagi aku mengurangkan effort kita lah dalam kita nak fine tune. Kadang-kadang kita fine tune. Dan dia punya braking system ni, braking system dia buat yang baru punya, dia kata ada dua step lah dua step, yang mana step pertama tu yang seperti model SV sebelum ni, Tatula dia mempunyai first step, yang mana yang dia punya dalam spool dia ni boleh bergerak-gerak ni. Dia boleh gerak, kalau kita pusing dia, dia akan naik lah. Nampak dia akan naik. Itu masa permulaan balingan, yang mana kita punya inertia, inertia pada kita punya spool adalah tinggi. Jadi dia keluar tu memang habis maksimum. Dan apabila semakin slow, dia akan semakin dia akan buka separuh. Jadi biasa tu lah dia akan macam adjust kita punya braking system kita supaya lebih mantap. Spool dia sangat ringan. Kalau hampa tengok ni, dia punya spool, yang ni yang best dia. Kat sebelah sini pun dia akan ada spring untuk make sure kita punya spool punya position tu masih dalam keadaan lah, tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi sini pun dia ada spring juga, dan dia ada cover dengan getah kat sini Dan floating spool ni, salah satu bagusnya teknologi dia adalah dia, spool kita akan bertambah ringan sebab dia tak membawa beban yang lebih. Kalau kita tengok dia ada shaft kat sebelah sini, dia akan membawa sedikit beban yang lebih lah untuk kita punya spool. Jadi fokus dia memang adalah untuk casting distance yang lebih baik. Dan dia tulis kat sini ada dia punya teknologi lah, SV Boost. Yang mana SV Boost ni dia punya sistem baru lah untuk Daiwa punya spool. Dan dia menggunakan Duralium, G1 Duralium. Duralium ni masih lagi aluminium, cuma mungkin special coating, special process untuk create kita punya spool supaya lebih tahan dan juga lebih memberi performance casting kepada kita. Okay, kalau kita tengok, dia ada yang sebelum ni aku buat Curado MGL yang mana dia adalah free free spool, super free spool, yang mana dia tapi dia masih lagi menggunakan shaft yang panjang. Jadi ini SV, kita tengok dia punya dalaman dia. Okey, kalau kita tengok 14-spool punya konsep, 14-spool punya konsep dia akan ada letak satu shaft kat dalam tu. Jadi kita boleh kayuh, kita boleh kayuh. Kalau macam bukan floating spool ataupun bukan free spool, kita tak boleh kayuh macam ni. Dia, kita akan dengar bunyi gear gerger-gerger sebab kita tak ada support untuk kita punya pinion gear. Jadi kat sini dia ada support. Jadi kita tengok pergerakan kita punya pinion gear dalam dia pun memang tak bergerak. Memang tak gerak. Dia kira sebab di support oleh bearing, satu bearing di atas kita punya
di sekeliling kita punya pinion gear. Jadi memang bagus. Aku dia punya masih lagi mengekalkan T-wing system. T-wing system, dia punya T-wing system dia bagi aku sangat bagus lah. Aku bila ingat tu dia, sebab dia bila kita tekan, okey, dia membuka buat dia punya aperture untuk kita tali punya ni. So tali tu, pergerakan tali tu dia lebih mudah keluar tau. Mudah keluar. So distance tu kita memang boleh dapat. Dan dia didatangkan dengan, kat sini dia ada tulis tu, Hyperdrive DG Gear. Hyperdrive DG Gear ni bila aku check balik dekat Daiwa punya parts kat dalam ni, dia punya dia punya gear tu sedikit tebal berbanding dengan conventional reel yang biasa lah, yang biasa-biasa ni. Dan dia punya material adalah aluminium. Okey, cuma dia buat lebih tebal. Tebal maksudnya bukan tebal gigi gear tu, tebal lebih lebar. Lebih lebar, jadi membolehkan dia lah ketahanan untuk aluminium gear ni. Sebab aluminium gear ni satu yang best dia, dia cranking dia memang sangat smooth. Sebab dan juga dia didatangkan dengan hyper double support. Hyper double support dekat bahagian ni lah, dekat bahagian tepi ni. Dia buat hyper double support supaya dia punya precision semasa kita winding tali tu, dia kita akan rasa lebih selesa lah. Dia okay, yang pasal yang pertama dia letak o-ring. Jadi bila o-ring tu dia ada geseran, so tak mudah lah terpelanting keluar lepas apa buka release dia punya lock ni. Dekat sini pun dia ada letak o-ring juga. Jadi bila kita cabut keluar tu mesti dia akan melekat macam ni. Melainkan o-ring tu dah mula haus kan. Jadi barulah dekat situ apabila hamba tarik mungkin dia tak akan lekat sekali dah lah. Okey, cerita sikit lah bak spool dia ni ya. Bak spool yang apa orang panggil tadi, aku tak cerita lah tadi pasal free adjuster ni. Okey, free adjuster ni dia sangat, nak kata minimum ke, sangat minimum lah. Dia tak macam tatula. Tatula kalau kata dia punya spool lah, ni spool dia aku tukar, member beli ya, member beli bagi. Itu dia punya ni masih ada free play. Jadi untuk adjust dia ni, dia lebih kurang dalam, dia punya free play tu lebih kurang dalam 0.5 ke 1mm lah. Biasa kalau orang tanya aku, macam mana abang kita nak adjust balik tatula punya spool, rasa macam dah ada kacau. Jadi aku advice lebih kurang dalam di antara range 0.5mm ke 1mm. Dia lebih kurang macam tu. Nampak dia ada gerakan. Dia lebih kurang dalam range tu. Jadi best sekali ya. Kuatkan speaker sikit lah kalau nak dengar ni. Dia ada. Dengar tu. Dia ada drag kicker. Dan dia punya drag kicker dia ni bunyi agak nyaring lah. Sedap sikit lah dengar kan. Nyaring sikit. Jadi masa best. Kurang-kurangnya taklah sunyi sangat masa fight dengan ikan tu kan. Housing ni dia namakan teknologi baru, iaitu Hyper Arm Housing. Hyper Arm Housing ni dia buat lebih rigid, lebih bagus. Kira untuk position comfortable, dan juga untuk power, untuk winding lah. Dan lepas tu dia ada Hyper Tough Clutch. Hyper Tough Clutch, Hyper Tough Clutch ni lebih fokus kepada tambah punya design sampai ke dalam ni lah. Kat dalam ni dia punya mekanisme dia, yang mana dia akan rasa lebih solid, yang baik. Dan aku nampak dia punya material yang dia pakai plastik kat tepi ni, kiri dan kanan ni, nampak dia buat finishing yang bagus. Sebab ada, sebab nampak shining, so nampak lebih nampak lebih solid lah. Nampak lebih keras lah. Solid. Jadi Hyper Tough Clutch, dia memang didesainkan untuk durability dan juga untuk dia macam shielded clutch system lah, lebih tahan. Dan kalau kita tekan pun tak nampak lubang masuk directly ke dalam mesin. Dia tak ada, tak ada lubang direct ke dalam mesin. Contoh macam ni, Corrado MGL, bila kita tekan kita akan nampak dia punya lubang. Lubang untuk ni lah pergerakan tak kita punya tambah ni. Jadi bila ada lubang untuk pergerakan tambah ni, berkemungkinan lah boleh mudah masuk air. Dekat bawah ni dia punya, dia punya orang panggil dekat one, bukan one way, apa, worm gear. Dia tak ada cover. Dia tak ada cover. Okey, kita tengok Daiwa Tatula dekat pole punya sistem kan. Okey, Daiwa Tatula kita tunjuk. Yang ni ni cover untuk kita punya pole. Okey, bagi untuk zilin pula, dia tak ada tau. Dia tak ada, dia just letak o-ring dengan satu batang
satu batang besi kecil lah, shaft kecil untuk support daripada hole tu terkeluar. Bagi aku dia lebih mudah untuk kita minyakkan balik lah, untuk kita minyakkan balik. Sebab pole ni adalah salah satu tempat juga yang mana tempat berkumpulnya air masin. Kalau kita tengok daripada segi saiz, daripada segi saiz aku compare dengan Tatula, sebab ini adalah model Daiwa Tatula, Daiwa yang aku ada je sekarang ni. Jadi daripada segi side to side, aku tengok Tatula ni nampak lebih halus sedikit. Kita compare panjang, okay, kalau kita compare panjang, sini panjang, Zillion lebih banyak, banyak pendek berbanding dengan Tatula. Okay, color lebih mantap lagi lah. Dan dia yang untuk carbon yang ni adalah berbeza, dia pakai Zion carbon. Kalau yang Tatula ni dia tak pilih pun Zion carbon, aku mungkin pakai grafite biasa saja. Okey. Aku rasa dekat itu je kot lah. Untuk aku cerita sebar sedikit lah pasal Zion Zillion ni. Dan yang paling best sekali dia adalah made in Japan, made in Japan. Jadi dia punya harga dia bagi aku taklah terlampau tinggi sangat, taklah terlampau orang panggil medium range sangat. Dia di tengah-tengah mahal dengan medium range. Jadi performance dia bagi aku mungkin lebih mantap lah. Nanti aku akan try casting distance dia, tengok macam mana. Kita tengok sama ada dia boleh membawa distance yang lebih tak. Macam SV Spool ni bagi aku dia dah bagus dah untuk luar ringan. Aku pun dah try untuk Tatula, tak ada masalah pun, memang bagus untuk luar ringan. Tapi sebab dua reel ni adalah dua reel yang orang panggil kelas yang berbeza lah. Kalau kata Tatula ni lebih kepada medium punya range, yang ni adalah almost to high end lah, almost to high end punya specs. Tapi dia tak ada pula maxil lah. Model kali ni tak ada maxil. Okey, sekian saja daripada aku. Harapnya dapat memberi info. Kalau hampa ada soalan apa-apa, ajukan ruangan komen. Aku terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.